Oke guys, sup tulang ayam bumbu instan sudah matang, sudah siap dihidangkan buat sarapan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi guys. Awali pagi ini dengan baca bismillah. Moga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Oke guys, pagi ini aku mau masak sup bumbu instan ya. Ini supnya sudah ada bumbunya sekaligus. Oke, kita tinggal cemplung-cemplung aja ya. Ini tadi 3 plastik, harganya 10.000. Dan nanti aku juga mau goreng tempe. Ini satu papannya 3.000. Dan aku nanti aku kasih tulang ayam ya. Ini tulang ayam kemarin yang buat sate ya. Eman-eman ngelek enggak digay yo guys. Jadi buat sup aja. Oke, kita eksekusi sayur sapnya dulu ya. Kita buka dulu ya. Lanjut kita iris-iris ini buncisnya. Yang atas-atas disendirikan, kubisnya sendiri ya guys. Kita nanti rebusnya yang wortel dan buncisnya dulu. Untuk wortel dikerik gini aja ya guys, nggak usah dikupas, dikerik aja sudah bersih. Untuk wortelnya kita iris serong-serong ya guys, serong tipis begini. Oke, ini wortel dan yang lain-lain sudah aku cuci bersih ya guys. Lanjut kita iris-iris kubisnya. Kita iris tipis-tipis ya guys, kecil-kecil, sesuai selera ya guys. Potong tulangnya, kalau aku segini sih. Guys, ini sayur kubisnya sudah aku cuci bersih ya. Dan ini tulang ayamnya sudah aku potong-potong dan cuci bersih. Kita alupi sebentar ya guys untuk tulang ayamnya. Oke, lanjut kita potong-potong tempenya. Kita iris-iris sesuai selera ya guys. Oke, untuk tambahan bumbu instannya sop, aku tambahin irisan bawang merah, bawang putih ya, iris tipis. Guys, ini airnya sudah mendidih, kita alupi dulu tulang ayamnya ya. Kita alupi sebentar. Ya guys, kalau tulang ayam enggak dialupi dulu airnya kotor, jadi dialupi sebentar aja ya. Oke guys, segini aja, kita matikan api, kita angkat, nanti kita masukkan ke air supnya ya. Apa Meli, kamu lapar ya? Sudah dikasih makan sama ibu Noe, kok masih teriak-teriak air, he? Mau mam?
Iya. Berdiri dia. Oke guys, ini bawang merah irisnya sisa sate kemarin, Mubadir ya. Jadi aku mau goreng buat masukin ke sup ya guys. Minyaknya sudah panas. Kita masukkan bawang goreng. Bawang iris. Oke, ini bawang gorengnya sudah matang. Jangan gosong-gosong ya guys, biar hasilnya cantik. Oke, ini airnya sudah mendidih ya guys. Kita masukkan tulang ayamnya dulu. Lanjut wortel dan buncis kita masukkan. Lanjut kita masukkan bawang merah, bawang putih iris ya. Jangan lupa dikasih garam secukupnya dulu ya guys, nanti bisa dicek rasa. Kita rebus dulu sampai wortelnya agak empuk, lalu kita masukkan kubisnya ya guys. Ini wortelnya sudah empuk ya guys, kita masukkan kubisnya. Lanjut kita masukkan bumbunya ya, aku pakai dua bumbu dari Mama Suka. Pakai bumbu instan ini simpel ya guys, tinggal dicemplungin aja. Habis itu aku tambahin merica bubuk ya guys secukupnya. Lanjut kita tambahin penyedap rasa secukupnya. Oke, terakhir taburi brambang goreng ya guys. Jangan lupa tes rasa. Oke guys, sup tulang ayam bumbu instan sudah matang, sudah siap dihidangkan buat sarapan. Oke guys, untuk pelengkap sayur sop tulang ayamnya aku mau bikin sambal tomat ya. Ini ada cabai kecil, bawang merah, bawang putih, tomat dan terasi. Aku pakai terasi cap Pak Ismail ya, itu enak banget. Oke, kita eksekusi dulu. Oke, kita plating di mangkok ya guys. Oke guys, sup tulang ayam bumbu instan sudah siap buat sarapan ya guys. Seger, cocok untuk hawa yang panas ya. Nanti ada tempe goreng dan sambal tomat. Oke guys, ini sayur sop tulang ayam, dan ini lauknya tempe goreng, dan ini sambal tomatnya. Oke guys, selamat menikmati, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton, tunggu video aku selanjutnya ya guys. Thank you for watching, bye bye.